Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan, "Tak kenal maka tak." Ya, seperti itulah. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar S. Samang. Biasa dipanggil Chip Brazil. I don't know why, but yeah. Terserah lah. Saya asal dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya alumni dari BP2B Barumbung Makassar, Angkatan 53. Saya join di Asimut Ship Management pada bulan Oktober 2021 sampai sekarang bulan Agustus 2022. Untuk topik hari ini, saya akan membawakan EPUB dan SART sesuai dengan onboard training kita yang ada. Tapi, saya cuma akan menjelaskan tentang EPUB. Untuk SART-nya akan dijelaskan oleh kawan kita nantinya, siapapun itu. Tanpa berbasa-basi, mari kita langsung ke topiknya. Ya, apakah di sini ada yang belum pernah melihat bentuk dari EPUB? Ini adalah bentuk dari EPUB tersebut. Dan kepanjangan dari EPUB sendiri adalah Emergency Position Indicating Radio Beacon. Ini merupakan salah satu alat keselamatan kapal berdasarkan aturan internasional GMDSS, atau kepanjangan dari Global Maritime Distress Safety System, yang dikeluarkan oleh IMO. IMO sendiri kepanjangan dari International Maritime Organization. Dan semua kapal diwajibkan untuk memiliki alat ini. So, mari kita bahas lebih lanjut tentang EPUB. So, we're gonna talk about the story of the EPUB. In 1979, there were four countries that initiated an automatic tool to detect of the presence of the ship through the COSPAR satellite system, which is called the Emergency Position Indicating Radio Beacon. The four countries are France, Canada, the United States, and Russia. The goal is to reduce as much as possible the delay in locating the distress alert, so that the operation will have a major impact in increasing the probability of the victim safety. And the EPUB itself work with the satellite system. Jadi, di sini kita akan membahas sedikit tentang sejarah terciptanya EPUB. Pada tahun 1979, ada empat negara yang menggagas alat otomatis untuk mendeteksi keberadaan kapal melalui sistem satelit COSPAR SARSAT yang disebut dengan Emergency Position Indicating Radio Beacon. Empat negara tersebut adalah Prancis, Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia yang kita tahu sekarang sedang konflik dengan Ukraina. Adapun tujuan untuk mengurangi sebanyak mungkin keterlambatan dalam mengetahui lokasi peringatan mara bahaya, sehingga operasi akan berdampak besar dalam peningkatan probabilitas keselamatan korban. Dan alat Emergency Position Indication Radio Indicating Radio Beacon bekerja dengan sistem satelit. Di sini ada yang belum tahu tentang satelit itu apa? Jika ada yang belum tahu tentang satelit, just stay with me, don't go anywhere.
Tetap bersama saya, jangan kemana-mana, dan Anda akan mengetahui apa itu satelit. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. An EPUB is emergency position indicating radio beacon, which is used as a distress alerting system, indicating to serve authorities both the identity and position of a person or a vessel, which is a grave and imminent danger and requires immediate assistance. Jadi, EPUB yang digunakan sebagai sistem peringatan mara bahaya yang menunjukkan kepada otoritas SAR. SAR sendiri itu kepanjangan dari Search and Rescue. Maksudnya tim SAR itu loh yang ada. Kalau di sini, saya tak terlalu tahu lah. Oke, lanjut. Dan baik identitas, posisi seseorang atau kapal yang berada dalam bahaya. Bahaya besar ya, itu untuk bahaya besar, dan akan segera terjadi dan membutuhkan bantuan segera. Jadi ini EPUB ini digunakan memang betul-betul pada saat dalam bahaya ya, guys ya, tidak boleh untuk main-main ya guys ya. Oke, lanjut. The EPUB must not be transferred from the vessel to vessel without informing the appropriate registration authority. Ini maksudnya ini EPUB itu tidak boleh dipindahkan dari kapal ke kapal tanpa memberitahu dan mendapat persetujuan dari otoritas pendaftaran. Jadi kalau misalnya ada mengambil ataupun mencuri, itu tidak akan berguna guys ya, itu akan sia-sia saja. Jadi tak bolehlah dipindahkan dari tempat satu kapal ke kapal yang lain, harus didaftar secara resmi ya guys ya. And the EPUB storage, maksudnya penyimpanan EPUB ya guys ya. The book had breakout of a manually activated EPUB should ideal be set in place view near an emergency exit. Maksudnya EPUB itu di idealnya itu ditempatkan di dekat pintu darurat. Jadi kita penempatan EPUB itu harus di pintu keluar darurat. The enclosure of automatically activated EPUB should ideally beside and in clear location on a ship, for example, on the wing of the bridge, or on the Monkey Island above the bridge, because it is critical that you choose a position where the release EPUB will not get trapped by overhangs, ringing antennas, and so forth. Should the vessel ever sink? Jadi, bracket EPUB yang diaktifkan secara manual, idealnya harus ditempatkan di dekat pintu darurat. Dan penutup EPUB yang diaktifkan secara otomatis, idealnya itu ditempatkan di lokasi yang jelas di kapal. Misalnya, di sayap anjungan atau di Monkey Island ya, atau biasa kita panggil dengan top deck ya, top deck ya, di atas whale house itu top deck, karena sangat penting untuk memilih posisi di mana EPUB yang dilepaskan tidak akan terjebak oleh tali, antenanya nyangkut dan sebagainya. Jadi EPUB tersebut jika release harus keadaan free, jadi dia bisa menambang di laut. Itu tidak boleh nyangkut di manapun ya guys ya, jika kapal tenggelam. Nah,
Adapun simbol dari simbol atau tanda dari ipap itu seperti ini. Biasa kita lihat kalau ada menemukan gambar seperti ini di kapal, berarti itu tandanya ada ipap di situ. Ini I mau sign ya. Ini internasional ini guys ya. Bukan bukan gambar biasa. Maksudnya bukan gambar company kita, tapi ini standar IMO. Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Oke, in this slide we gonna talk about component of the EPUB. So the first there is antenna. It must be near and vertical when operating. Maksudnya ini antenanya itu harus tegak lurus dan vertikal ketika digunakan. Kenapa? Kalau dia maksudnya melengkung atau bagaimana, dia tidak vertikal, dia kurang sinyalnya itu kurang efektif guys ya. Jadi harus tegak lurus untuk itu sinyal itu efektif untuk mengirim transmisinya. Oke, yang kedua C switch activates that EPUB automatically when submerged in the water. Maksudnya ini saklar laut ini yang aktif secara otomatis ketika di laut. Jadi kalau kita dia menyentuh air laut, dia otomatis kan aktif. Itu C switch. Dan ketiga ada activation switch enable to activate EPUB secara EPUB manually. So ini adalah saklar yang aktivasi yang digunakan untuk mengaktifkan EPUB secara manual. Ini digunakan secara manual. Dan keempat ada test button enable that's used to run test switch to the verify the readiness of the EPUB. Maksudnya ini adalah tombol tes ya yang ada di EPUB. Ini untuk memastikan EPUB itu dalam kondisi baik, siap digunakan jika keadaan darurat ya. Setiap ini mencekam setiap bulannya. Dan and the number five, there's layered. The core is used to target the EPUB to a live rock. Maksudnya ini kabel ya, tali ya, layered ini kabel ya. Tali-tali itu yang digunakan untuk mengikat EPUB ke rakit penyelamat atau life raft. Ini yang biasa digunakan untuk mengikat biar EPUB tersebut tidak terlalu jauh dari rakit kita atau life raft. And then strobe light. When the EPUB is activated, it will flash and give a visual aid to SAR unit. Maksudnya ini cahaya strobo ya, cahaya strobo ketika diaktifkan akan berkedip dan memberikan bantuan visual ke unit SAR. Jadi ada lampunya ketika EPUB itu diaktifkan, dia akan mengeluarkan lampu cahaya ya. And then LEDs and buzzer are used to show which mode the EPUB and show the result of the EPUB test. Ini LED dan buzzer digunakan untuk menunjukkan mode EPUB dan untuk menunjukkan hasil tes. Jadi ada modenya juga ya EPUB itu. Dan internal battery supply which lasts for at least 48 hours. Ini pasokan baterai internal yang berlangsung setidaknya selama 48 jam. Maksudnya ini 48 jam ketika EPUB tersebut diaktifkan, maka akan dihitung dari situ. Misalnya aktif dalam laut, 40 jam ke depan itu akan dihitung masa aktifnya. Jadi setelah EPUB diaktifkan, maka disebutnya tanggal 48
jam sampai ipat tersebut mati. And then GPS position fixing system in most but not all models. Maksudnya sistem penentuan position atau GPS di sebagian besar tetapi tidak di semua model. Maksudnya ada model yang punya GPS, ada yang tidak. And the EPUB may either be probable and capable of being manual activated, or they, be deployed automatically without any operator intervention. Maksudnya EPUB mungkin dan mampu diaktifkan secara manual, atau mereka harus dapat digunakan secara otomatis tanpa campur tangan operation. Jadi ya, EPUB itu serba bisa guys ya, bisa manual, bisa otomatis. You don't ever need to think about how to activate, because they are have a automatic activity. Okay, we're gonna move to the next slide. In this slide, we're gonna talk about how to activate the EPUB. The first, release EPUB from the backhead bracket or enclosure when abandoning the vessel and embark the life raft. Okay, pertama itu lepaskan EPUB dari bracket. Lepaskan EPUB dari bracket atau covernya saat meninggalkan kapal dan naik ke rakit penyelamat. Dan the second, in case you have a manual activated EPUB, remove the carousel collar from the EPUB. Jika Anda telah mengaktifkan EPUB secara manual, lepaskan carousel dari EPUB. And the third, uncoil the layer from the EPUB and tie it into the life raft. Maksudnya layer ini, lepaskan layer, layer yang saya jelaskan tadi ya guys ya, kayak tali dari EPUB, dan harus diikat ke rakit penyelamat yang seperti dilihat samping ini, dia ada rakit. Ini adalah layer, diikat ke life raft. And the last, switch the EPUB on manual using activation switch. The way to do that depends on the EPUB model, or just throw in the water where it will be activated by the C switch. Jadi ahlikan EPUB secara manual menggunakan saklar aktivasi. Itu cara menggunakannya tergantung dari model EPUB itu, atau cukup dibuang ke dalam air ya, ke laut, di mana ia akan diaktifkan oleh saklar laut. Sebenarnya saklar laut itu dia aktif karena ada sedikit ya arus listrik ya, kalau dia tersentuh air jadi dia langsung aktif. Ini gambaran cara contoh mengaktifkannya. Ini contoh mengaktifkannya guys ya. Switch the EPUB, pull the tear of the top, pull the tear of the tap up, and then press the activation button and the slide the switch left. Maksudnya itu tarik tap ke atas, lalu tekan tombol aktivasi dan geser saklar ke kiri. Tinggal geser saklar ke kiri ya. And then they are supplied with a plastic enclosure in which the C switch of the EPUB is detected of enclosures contain spring. Sorry, I'm sorry, but I can't see the, because there's my
picture here. Spring loaded lever, which automatically pushes the enclosed sleeve on the EPUB if the vessel sinks. This automatic ejection is controlled by device called an HRU or hydraulic release unit that will automatically release the EPUB once a depth of approximately 4 until 5 meters. It will float free to the surface. The enable in to be activated by the C switch. I'm sorry guys, I can't see. I'm sorry again. And jadi maksudnya adalah, jadi di sini mungkin ada yang bertanya kenapa EPUB bisa keluar secara otomatis dari tempatnya ketika di dalam air. Jadi penutup plastik atau cover berisi tuas pegas yang secara otomatis mendorong tutup penutup dan melepaskan EPUB jika kapal tenggelam. Ejeksi otomatis ini dikendalikan oleh perangkat yang disebut dengan HRU or Hydraulic Release Unit yang secara otomatis akan melepaskan EPUB setelah kedalaman sekitar 4 sampai 5 meter. Pada saat itu, ia akan mengapung bebas karena permukaan yang memungkinkannya diaktifkan oleh saklar raut. Jadi, dia akan diaktifkan kembali oleh saklar raut dalam kedalaman 4 sampai 5 meter. Masa expire HRU itu setiap 5 tahun sekali. Dan baterainya pun kalau masa standby dia bertahan selama 5 tahun sekali baru diganti. Sesuai dengan persyaratan efisiensi konvensi SOLAS, SOLAS itu kebanyakan dari Safety Applied at Sea. And then EPUB itu dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas kerja 48 jam ya, seperti yang tadi saya jelaskan ketika diaktif. Alat ini jangan sampai tenggelam karena sinyal radio itu tidak bisa bekerja jika di dalam air. Nah, jadi alat tersebut harus mengapung. Alat tersebut itu juga tahan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius selama minimal 36 jam. Jadi agak kurang ya kalau cuaca aja ekstrim. Okay, let's move to the next slide. So in this slide, this is example of the HRU, hydraulic release unit, on the enclosure base. On the lever, an HRU is well visible from compressed spring. So ini adalah contoh dari HRU tersebut di dalam cover EPUB. Ini ada terlihat ada bekas. Ini seperti yang di lifecraft guys ya. Jadi EPUB itu juga memiliki HRU. Jadi saya rasa di sini semuanya sudah tahu tentang HRU. Jadi I don't need to explain more. And beside there is urutan rilis instruction plate. This is actually itu terletak biasa di cover dari EPUB adalah biasa penunjuknya ya, urutan rilisnya macam mana. Dan ini samping kita adalah automatic release squash, maksudnya ini contoh ketika EPUB terendam tenggelam dan membuka secara otomatis. HRU-nya aktif, covernya terlepas, dan EPUB akan mengambang ke permukaan dan memancarkan sinyal. Adapun kode Morse dari EPUB itu, dia bunyinya seperti ini guys.
Ya, I'm sorry jika saya suara saya ya, tapi setidaknya seperti itulah guys ya. Contoh kecilnya dari Code Morse of the EPUB. Okay, in this slide we just show the example. So let's move to the next. Next fetch. And this fetch we're gonna talk about type of the EPUB. There are three different type of the EPUB. Number one, COSPAS SARSAT EPUB. It working in frequency 406 megahertz using polar orbiting satellites. Number two, Inmarsat E EPUB, and the working in frequency 1.6 gigahertz using the Inmarsat geostationary satellite. Number three, very high frequency EPUB, is working in frequency 1 to 1.5 megahertz, monitored by polar orbiting satellite, and also same EPUB using the DSC channel 70. Jadi ini ada tiga jenis SARSAT, jenis EPUB ya maksud saya. Pertama itu ada COSPAS SARSAT yang bekerja dalam frekuensi 406 MHz menggunakan satelit pengorbit kutub. Nomor dua itu ada Inmarsat E EPUB, bekerja dalam frekuensi 1.6 GHz menggunakan satelit geostationer Inmarsat. Ada nomor tiga itu ada Very High Frequency EPUB, bekerja dalam frekuensi 121.5 MHz, dipantau oleh satelit pengorbit kutub. Juga beberapa EPUB menggunakan saluran DSC channel 70. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang COSPAS SARSAT EPUB. Jadi we gonna talk about COSPAS SARSAT number one ya. Yeah? We not gonna talk about number two and number three. But before we move, I'm gonna ask you kepanjangan dari COSPAS. Ada yang tahu kepanjangan dari COSPAS? Mungkin Captain yang ada di sebelah kita bisa menjawabnya. Apa kepanjangan dari COSPAS itu? Ya, saya kasih waktu sampai 5 detik. Dimulai dari sekarang. Iya, betul sekali. Kepanjangan dari COSPAS itu adalah Kosmikan Kaya Sistema Puiska Avatinyanca Sudov. Ya, aneh guys ya. Tapi itu adalah bahasa Rusia. Itu bukan bahasa Inggris ya. Jadi COSPAS sendiri adalah kepanjangan itu dari bahasa Rusia. Dan ada yang tahu tentang SARSAT? SARSAT ini adalah bahasa Inggris ya. Jadi bukan bahasa Rusia lagi. Anyone know? Kepanjangan dari SARSAT? Ya, betul sekali. Kepanjangan dari SARSAT adalah Search and Rescue Satellite Aided Tracking. Betul sekali. Seperti yang saya janjikan di slide awal tadi, ini adalah bentuk dari satelit itu. Dari sini yang belum tahu mengenai satelit, ini adalah satelit yang mengorbit di luar angkasa atau di luar bumi. Jadi ini adalah bumi, ini adalah satelit-satelit yang mengorbit memutari bumi. Jadi tidak pusing lagi yang dimana dimaksud dengan satelit ya guys ya. Ini adalah satelit. Alright. Okay, we gonna move to the next slide. Maybe there's someone ask how to the EPUB works, and you wanna know, and then you have to know how the EPUB works. Let's move.
So, this is the whole EPUB word. Structure of the EPUB words. So, the first EPUB automatically commands transmissions on 406 megahertz at 1.1 to 1.5 megahertz. And then the Ghostbusters satellites pick up the distress alert on 406 megahertz, 1 to 1.5 megahertz, and determine the locating on the beacon. And after that, the satellite pass the information to a LUT. LUT is a local user terminal, and so information from the LUT is the pass to a RCC, Rescue Coordinating Center. And last, SAR team direct to the scene of the emergency, home in on the 1 to 1.5 megahertz frequency, homing signal emitted by EPUB. So setelah EPUB itu diaktifkan, EPUB akan memancarkan sinyal keadaan darurat ke satelit Kospas-SARSAT yang saya jelaskan tadi, yang mengorbit di angkasa. Setelah sinyal dari EPUB diterima satelit, lalu diteruskan ke LUT, Local Use Terminal, User Terminal, milik Basarnas. Kalau di sini mungkin milik pejabat laut, I don't know juga sih. And then dari LUT to Local User Terminal ke RCC. RCC yang tadi kita tahu Rescue Coordinating Center ya, yang bersangkutan untuk proses pengolahan data. Jadi datanya itu dikelola oleh RCC guys ya. RCC. Kemudian yang terakhir barulah diteruskan ke kapal-kapal lain atau ke tim SAR yang melakukan pencarian. Ya, seperti yang kita lihat, ini adalah contoh kecil dari gambaran transmisi-transmisi itu. Jadi dia dari rakit penyelamat aktif SAR-nya, ya, kemudian GPS satelit juga bisa menangkap yang saya bicarakan tadi, yang ada modelnya ya. Bisa ada, nah, EPUB juga ada yang tidak punya GPS dan juga ada yang punya. Oh, ketika diaktif dia akan ke satelit dulu, kemudian ke dia ke sini, turun ke bawah sini, tapi dia tidak kelihatan karena ada video saya. Kemudian ke kapal-kapal lain atau ke tim SAR dan ke lokasi kita. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi itulah how EPUB works, maksudnya bagaimana cara kerja dari EPUB. Okay, move to the next slide. Warning: the EPUB must only be used in emergency, in situation of the grave and imminent danger. Itu peringatan. EPUB tidak boleh. EPUB hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat, dalam situasi bahaya yang serius dan akan segera terjadi. Jadi untuk main-main ini tidak diperbolehkan. Soalnya ini menyangkut nyawa, ya, bukan main-main. Canceling a false alarm, membatalkan alarm palsu. If an EPUB is activated by accident, it must not be switched off before informing CRS or MRCC, for example, which a very high radio, only after paying instruction to do some by CRS or MRCC. May the EPUB be switched off. So, jika EPUB diaktifkan secara tidak sengaja, EPUB tidak boleh dimatikan sebelum menginformasikan ke CRS atau MRCC, misalnya dengan radio very high, hanya setelah diperintahkan untuk melakukannya oleh CRS atau MRCC.
Dan EPUB dapat dimatikan dengan mengikuti prosedur di bawah, yaitu remove the EPUB from any water and dry it sewage contact. Maksudnya lepaskan EPUB dari air, maksudnya ambil EPUB tersebut dari air dan keringkan kontak saklar lautnya, because di situ ada saklar laut, jadi kita harus mengeringkan, memberikan lap kering, mengeringkannya. And then if the EPUB is still flashing, then it must have been turned off the manual with the activated switch. Jika EPUB masih berkedip, maka pastikan sudah dimatikan secara manual dengan saklar aktivasi. Maksudnya dia di slide the switch right, maksudnya dia didorong ke kanan lagi, tadi sebaliknya dia ke kiri, ini untuk mematikannya dia ke kanan, guys ya. If the EPUB but di sini ada contoh untuk mematikannya. Jadi yang di sini tadi ketika diaktif dia ke kanan, kita dorong ke kiri untuk menonaktifkannya. Okay. If the EPUB is still flashing, then prevent its radio signal from the reaching the satellite cutting or the antenna and wrapping it in metal foil, metal container or locker. Or whatever refit the EPUB. It mount bracket or enclosure. Artinya jika EPUB masih berkedip, maka cegah sinyal radio mencapai satelit. Maksudnya kita harus mencegah sinyal radio tersebut mencapai satelit dengan memotong atau melipat antena. Jadi kita harus memotong atau melipatnya untuk mencegah biar sinyalnya tidak mencapai ke satelit, atau membungkusnya dengan kertas logam, wadah logam atau locker. Jika tidak, paksa kembali EPUB dengan benar ke dalam bracket atau penutup pemasangnya. Artinya kita kalau sudah tidak bisa, kita masukkan ke bracketnya. So, kita switch off dulu, masukkan ke berikutnya. Mungkin sini ada yang bertanya apa kepanjangan dari MRCC. Ada yang tahu? Anyone know? Captain, kepanjangan dari MRCC? Ya, saya pikir Captain tahu lah. MRCC kepanjangan dari Maritime Rescue and Coordination Center. Jadi semua kegiatan SAR diselenggarakan oleh MRCC dan MRSC dalam wilayah laut navigasi tertentu yang biasanya berbatasan dengan garis pantai mereka. Kemudian CRS, ada yang tahu? Ya, betul sekali. CRS adalah Coast Radio Station. Mereka adalah stasiun radio maritim yang terletak di pantai, yang memantau frekuensi tekanan radio, mengoordinasikan lalu lintas radio, dan menyampaikan komunikasi kapal ke kapal dan kapal ke darat. Beberapa CRS dikategorikan sebagai MRCC, AS atau MRSC, atau NAVTEX, CRS, there's a lot of kind of CRC, guys ya. Okay, sampai sini. Mungkin sudah ada paham. Dan kita move to the next slide. Servicing. If the EPUB fails any of its monthly checks, it must be returned to the supplier or an authorized service agent. Jadi, jika EPUB gagal dalam pemeriksaan bulanan, EPUB harus dikembalikan ke pemasok atau agen layanan resmi. If the battery is beyond its expired date, the EPUB must be returned to authorized service agent for a battery check.
It can be checked on board. If its expired date is too imminently or has passed. Jika baterai berada di luar tanggal kadaluarsanya, harus dikembalikan ke agen servis resmi untuk penggantian baterai. Ya, ini dapat diubah, ini dapat diganti juga di kapal jika tanggal kadaluarsanya akan segera jatuh tempo dan telah berlalu. Jadi kalau memang emergency, kita bisa menggantinya sendiri. If the EPUB has been used in emergency, it must be returned to authorized service agent for a battery check. Jika EPUB telah digunakan, ini telah digunakan dalam keadaan darurat, EPUB harus dikembalikan ke agen service resmi untuk penggantian baterai. Jadi kita tidak bisa menggantinya mungkin karena ada sesuatu yang diubah juga kalau sudah digunakan, jadi kita harus kembalikan ke agen resmi. If the HRU is beyond its expired date, the HRU must be replaced by yourself. An HRU must be marked with an expired. Jika HRU berada di luar tanggal kadaluarsanya, HRU harus diganti sendiri. Dan HRU harus ditandai dengan tanggal kadaluarsanya. Jadi kita harus menandai tanggal kadaluarsanya lagi. Oke. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mengecek bulanan EPUB tersebut, maksudnya monthly check the EPUB. So sebenarnya untuk mengetahui melakukan tes kepada EPUB itu tidak terlalu susah. Jadi di setiap EPUB dia ada tombol yang dinamakan test quantum. Jadi tombol test. Jadi ketika kita memencet tombol test tersebut, maka bakalan muncul 3 kali flash, maksudnya akan berkedip lampu 3 kali. Jadi ketika kita menekan tombol test dan lampunya berkedip sebanyak 3 kali, maka itu artinya EPUB dalam kondisi siap digunakan dan layak digunakan. Dalam kondisi bagus. Jadi cara mengetesnya sangat simple. Cukup melihat 3 kali lampu menyala, itu artinya sudah kondisi bagus. Tapi kalau lampunya tidak menyala, berarti tidak bagus. Betul sekali. Itulah sedikit penjelasan saya tentang mengenai EPUB. Dan selanjutnya mari kita isi dengan sedikit pertanyaan. Yes, question in the next slide. So di slide terakhir ada sedikit pertanyaan, ada 4 pertanyaan dan pertanyaannya itu tidak terlalu mudah ya. Ketika kita jika kalian memperhatikan dan memahami betul apa yang saya jelaskan tadi. Jadi pertanyaannya nomor 1, apa kepanjangan dari EPUB? Nomor 2, berapa lama masa aktif baterai EPUB ketika sudah diaktifkan? Dan 3, tahun berapakah EPUB dibuat? 4, bagaimana bunyi kode Morse EPUB? Jadi pertanyaannya gampang-gampang. Jadi kalau yang belum tahu, ada yang belum tahu, bisa tanya Captain yang ada di samping Anda, pasti Captain tahu. Dan saya kasih waktu beberapa menit untuk menjawab soal ini. Dan nanti kita akan jawab bersama-sama. Okay guys, you have a little more time to answer the easy question. Dan. You have 5 minutes. Start from now. I'm sorry if there is a sentence I'm not reading because the video, or maybe there is some noise from, yeah, because of the many activity, trouble of the sound, another sound.
I'm sorry for that. 3 minutes. Yeah, it's easy. Okay, time is up. Time is over. It's time to answer the question together. So, number pertama, apa kepanjangan dari IBAB? Ya, betul sekali. IBAB kepanjangan dari Emergency Position Indicating Radio Beacon. Nomor dua, berapa lama masa aktif baterai IBAB ketika sudah diaktifkan? Sekali 48 jam. Nomor 3, tahun berapakah IPEP dibuat? Betul sekali. Berapa? 1900. Betul sekali. Nomor 4, bagaimana bunyi kode Morse? Coba Chief Officer, silakan di ini dicontohkan bagaimana bunyinya. Ya, itu dia. Begitulah kira-kira bunyinya, guys, ya. Seperti tiridit tiridit tiridit. Jadi, dia 3 pendek, 3 panjang dan 3 pendek. Oke, guys. Maksudnya 3 pendek itu bunyinya pendek macam tit tit. Kalau dia panjang seperti tididit, ya macam itulah, kurang lebih seperti itu. Oke, okay, I think enough for the topic on board trading, the discussion of the EPUB. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita nantinya. In the future, I can this can help you maybe in the interview or something else. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan itu saya kira. Terima kasih banyak. Arigato gozaimasu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, back to you. Asik.